Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman. Gimana kabarnya hari ini? Selamat datang kembali di channel saya. Kali ini kita akan jalan-jalan dari Pantura Lamongan menuju ke Telon Pucuk ya teman-teman. Lihat kondisi jalannya. Barangkali teman-teman yang mau melintas atau melewati rute ini, jalur ini, supaya bisa tahu, karena memang rute atau jalur ini itu sering sekali mengalami kerusakan jalan yang parah ya teman-teman. Jadi saya juga sudah lama nggak lewat sini, nanti kita coba. Seperti ini jalannya teman-teman ya, memang termasuk nggak mulus. Di sini juga ada pabrik es. Oh ya kan. Waduh, parah. Ini tanjakan Siman. Dulu waktu kecil saya sini itu tuh sudah termasuk sangat tinggi teman-teman. Waktu saya SD ngerasanya tinggi sekali tanjakan ini. Karena zaman dulu waktu SD masih mainan sepeda ontel, jadi terasa berat, tinggi. Ini kita sudah masuk hutan. Sini kalau malam itu gelap sekali teman-teman, karena nggak ada penerangannya. Saya pernah jam berapapun lewat sini, pernah saya dini hari pernah. Waktu dulu masih jadi ojol dulu juga pernah. Sampai sekarang masih punya akunnya sih. Di lewat sini jam berapapun sudah pernah. Ya alhamdulillah aman, tidak ada begal dan semoga aman terus, tidak ada istilahnya kejahatan di daerah sini. Jadi hutannya termasuk panjang teman-teman. Memang kalau untuk pilihan salah satu akses ke Lamongan kan daerah sini yang tembus ke pertigaan Pucuk. Nah kalau pilihannya dengan pertigaan yang di sebelah timur atau Purwodadi Sukodadi yang dari utaranya itu pertigaan Derajat ya teman-teman, namanya Sunan Derajat. Nah pilihannya lebih, kalau hutannya lebih pendek sana, jalannya juga lebih bagus. Kalau sini sempit, terutannya panjang. Nah, jalannya seperti ini, blindut-blindut kayak gini teman-teman. Sering sekali rusak di sini tuh jalannya. Padahal di sini
salah satu dari tiga akses utama ke dari Pantura ya, dari Pantura ke Lamongan Kota. Ya ini salah satu akses utamanya. Yang satunya dari Telon Dukun sampai ketemu di dekat sana teman-teman. Ini siang hari teman-teman ya. Sekitar jam berapa tadi? Jam 2 mungkin. Jadi cuacanya juga ya lumayan panas. Kalau yang untuk video dari lewat Sukodadi sudah ada di channel saya teman-teman ya. Nanti akan saya taruh di kolom deskripsi atau di pojok kanan atas. Bisa dicek. Wow. Jalannya parah. Begini teman-teman. Lumayan. Apalagi di hutan-hutan sana mungkin ya. Lama saya sudah tidak lewat sini. Boh, ini hutan kono ya apa? Bentuk jalannya seperti apa? Selip dulu mas mbak ya. Jalannya yang pasti nggak mulus teman-teman, lubang-lubang, harus bisa pilih jalan ini. Lubang-lubang teman-teman jalannya seperti ini, rusak jalannya. Hutannya masih kok panjang hutannya, bayangkan aja kalau mau lewat sini. Saya awal-awal dulu ya takut teman-teman, namanya di hutan nggak ada cahaya satupun ya, kita doang. Pertama dulu kadang nunggu orang lewat, iya kalau orang lewat itu nggak ada niat buruk. Kalau ada niat buruk kan kita malah koyo setelah pulau ngarani kepuk ya. Tapi kita nggak boleh berburuk sangka juga ya. Jalannya jelek sekali. Masih sama Mbak Ikuncengan depan. Ingin lagi dia caranya lah ingin. Masih pancet ternyata lewat sini. Jalannya seperti ini.
untuk sementara masih motovlogan dulu teman-teman ya, belum sempat ke tempat-tempat yang keren gitu, belum sempat ya teman-teman. Aduh, jalannya nggak tahu ini masih sangkapan karena kondisi yang belum memungkinkan. Nah, kalau tengah malam dengan jalan seperti ini kan kita nggak bisa kenceng ya teman-teman ya. Oh, kan ngeri lewat sini. Jalannya parah. Aduh. Jalannya parah, guys. Perhutani dadapan teman-teman, perhutani dadapan. Sudah perumahan ya teman-teman ini. Wih, plat A itu di lataiku Banjarnegara ya. Iya, kayaknya Banjarnegara situ. Waduh, kena jeglongan. Yo, kayak gini gak enaknya di belakang mobil teman-teman. Baru ngelirik spion ke belakang mau nyelip, tahunya sudah datang jeglongan. Ah, banyak sekali. Waduh.
longan nih. Nyelip iki mobil iki tenan. Aduh. Sabar, sabar. Biarin lah. Nanti kalau jalannya enak aja. Kita salib. Jalannya parah, teman-teman. Mengganggu pemandangan sih. Pemandangannya mobil tok dong. Sebelah kanan kiri sawah, teman-teman ya. Baskindo Terminal Las Laren. Tak salip dulu ya. Sampean menghalangi pemandangan, Pak. Naik jeblongan terus belakang mobil, teman-teman. Nah, ini jembatan Laren, teman-teman. Bawahnya Bengawan Solo. Nah, ini sungai Bengawan Solonya. Biasanya kadang banyak yang mancing juga, teman-teman, di sini. Puskesmas Maduran sana, Mbak Ayu nih rek. Makasih ya Mbak. Di sini sudah masuk Maduran, teman-teman. Tembakau Samudra. Di situ ada jual tembakau Samudra. Di sini juga ada Indomaret. Ada JNT Express. Ini ada plat N Malang ini. SMA Muga Muhammadiyah 3 biasanya. Ada SMK sama SMA Wahas itu Wahid Hasim kalau nggak salah ya. Iya, Wahid Hasim. Jalannya ya, wah,
kenyataan jalan sini bisa semulus jalan tol gitu ya teman-teman ya. Jalannya gak terlalu ramai sih jalannya, cuman jelek. Sebelah kiri masih sawah teman-teman ya, sawahnya masih luas. Oke, mau gue mulai duluan. Diselip. Nah, jadi jalannya rapi, narek. Bedaku masih motor lawas ya teman-teman ya. Vario tahun berapa dulu ya? Lupa tahun berapa ini. Tahun 2012 kalau nggak salah. Ada Ultramart. Mobil di sini jalannya agak ya masih lumayan. SMP Negeri 1 Maturan di sini teman-teman. Karya Usada. Puskesmas Maduran, Puskesmas Maduran ya teman-teman. Di sini pelangnya sudah dari jembatan tadi, jembatan Laren sampai sini. Wah, aduh. Ngokop, warung ngokop. Apa berarti? Kok ngokop? Ngobrol karo ngopi ngono mungkin. Mbah Mahmud Sangkal Putung. Oh, di situ ada Sangkal Putung Mbah Mahmud, teman-teman. Mungkin yang banyak disebutkan orang daerah sini ada yang terkenal buat yang patah tulang atau ya sejenis-jenis tulang-tulang kayak gitu terkenal di sini. Koperasi BMT, banyak sekali BMT ya. Angean, jalan
nyantai lagi. Ini ada batik sel. CV Tiara Mas. Logonya kayak Indomaret tapi namanya sudah ganti. Jalannya sepi teman-teman. Sudah agak enak lah, lancar ya jalannya. Nonton tak kenapa ban bocor kok bensinnya habis sih mau. Jalannya sepi teman-teman, jadi lumayan. Tapi tetap harus hati-hati karena jalannya enggak mulus seutuhnya teman-teman, banyak yang melindut-melindut juga jalan ini. Soalnya rata-rata kanan kirinya ini masih sawah teman-teman, jadi kontur jalannya mungkin lembek, kontur tanahnya maksudnya. Tipis nih sawah. Tenang sambah aja nih. Warung Bang Ocit. Dari tadi kok di belakangnya mobil ini ya teman-teman ya. Seafood. Ini ada seafood. Desa Kembangan situ teman-teman. Nah ini ada Alfamaret sebelah sini. Siman, Desa Siman sini. I love Desa Siman. Cuacanya agak mendung sekarang.
kiri masih didominasi sawah ya teman-teman. Jalannya, perjalanan ke Pucuk. Nanti dari Telon Pucuk itu kalau ke kiri itu arah ke Lamongan Kota dan Surabaya atau Gresik. Kalau ke kanan ke arah Tuban, Babat, Bojonegoro dan lain-lain. Koramil, ada Koramil di sini. Maret di sini rame, ada Fair Fire. Kantor kecamatan sekarang di sini. Sebelah pelakor. Kayaknya sebelah itu makanan favorit ya. Tapi saya enggak begitu suka teman-teman. Sebelah itu banyak sekali yang suka ya, tapi saya sendiri enggak suka. Kok macet? Ini mau belok teman-teman. Diselip lagi. Monggo. Aduh, jalannya retak-retak teman-teman. Memang kontur tanahnya karena kanan kiri berupa sawah. Duh. Jalannya enggak enak. Aduh, kena jebakan Batman di belakang mobil lagi teman-teman. Aduh.
Kalau musim panen buah di sini mesti ramai teman-teman. Sebelah lapak-lapak sebelah kiri jalan tadi biasanya langsung dijual di situ. Ini sudah masuk kecamatan Pucuk teman-teman. Berarti kita sudah dekat ke pertigaan Pucuk. Kok mau hujan sih? Mendung, semoga nggak hujan teman-teman. Ya sebenarnya hujan sih nggak masalah, mungkin ada yang lebih membutuhkan, misalnya kayak bapak petani, mereka kan membutuhkan. Masya Allah, jalannya jelek sekali, sebelah kanan jalan ini teman-teman. Hancur, nggak diperbaiki ya. Nah, sudah kelihatan teman-teman lampu merah pertigaannya. Saya akhiri video ini. Terima kasih yang sudah nyimak dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sudah nyampe lampu merah.